Seperti inilah rapat paripurna DPRD Kabupaten Magetan dengan acara pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan daerah dari Bupati Magetan. Perlu diketahui berdasarkan pasal 232 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pemerintah telah menetapkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah. Selanjutnya, dalam perkembangannya telah terbit beberapa ketentuan terkait dengan pengaturan perangkat daerah, antara lain PP nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas PP nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, Permendagri nomor 11 tahun 2019 tentang perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, sehingga pada Bakesbangpol perlu adanya penyesuaian tugas dan fungsi. PP nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. Pada prinsipnya, evaluasi kelembagaan diperlukan agar terwujud perangkat daerah yang berbasis kinerja lebih efektif, tepat fungsi dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, maka perlu untuk ditindaklanjuti dengan melakukan perubahan terhadap Perda nomor 15 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Magetan. Dalam perkembangannya, telah terbit beberapa ketentuan terkait dengan pengaturan perangkat daerah, antara lain 1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 11 tahun 2019 tentang perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, sehingga pada badan kesatuan bangsa dan politik perlu adanya penyesuaian tugas dan fungsi. Ketua DPRD Magetan Suyatno mengatakan evaluasi kelembagaan diperlukan guna mewujudkan perangkat daerah berbasis kinerja yang efektif, efisien, dan tepat fungsi. Hal tersebut penting untuk meningkatkan kinerja pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Jadi ini merupakan tahapan akhir yang kita lakukan dalam rangka pembuatan perda tentang perubahan Perda nomor 15 tahun 2016 tersebut. Jadi setelah ditetapkan, diputuskan menjadi perda sehingga bisa dipakai sebagai pedoman pelaksanaan dalam penyusunan, pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Magetan. Nah, ini menyesuaikan dengan surat dari Kemendagri bahwa susunan perangkat daerah ini memang harus disesuaikan dalam bentuk perda. Gabungan Komisi A dan B membahas Raperda Kabupaten Magetan tentang perubahan atas Perda Kabupaten Magetan nomor 15 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten. Mempunyai tugas yaitu membahas draft Raperda, melaksanakan rapat pembahasan, koordinasi dan konsultasi ke instansi terkait, dan melaporkan hasil tugasnya kepada DPRD dalam sidang paripurna. Tim Liputan, CTV, Magetan.